Kasus maling motor oleh ibu-ibu dengan modus minta diantar ternyata tak hanya sekali terjadi, tapi sudah banyak korbannya. Salah satunya sempat terjadi di toko skincare daerah Ruko Center Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang, Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 sore, dengan modus serupa. Ibunya beli skincare banyak, tapi bersikeras ingin bayar cash, padahal bisa debit. Dia minta diantar ke ATM. Kemudian masuk ke ruangan ATM dan pura-pura angkat telepon bilangnya dari anaknya minta jemput. Lalu pinjam motor dengan alasan sudah langganan di toko, ujar Etriskaun pegawai toko yang mengantar ibu tersebut. Rizka yang masih baru di toko tersebut tidak tahu soal pembeli langganan di sana, akhirnya terkena tipu ibu tersebut. Ini gelap. Tapi pun, kan bilang ID dulu, gue bayar ID.